Assalamualaikum, hai gengs. Wah, make upnya simple tapi glamor ya gengs ya. Yuk bikin yuk. Langsung aja pakai produk tetes mata Collier Bleu. Tulisannya Collier Bleu ya gengs ya. Dari Perancis. Ini tuh enaknya cukup satu tetes aja. Terus biarkan mata rileks beberapa saat aja gengs. Dan mata bakal bening seharian gitu loh gengs. Nah aku lagi seneng banget pakai Luminescent Whitening Serumnya dari RP Beauty. Jadi selain bisa melembabkan, dia juga berfungsi untuk mencerahkan kulit. Walaupun di make up sekalipun, jadi tetap bisa pakai skincare ya gengs. Yep, kali ini kita buat mixing foundation bakar. Pertama, kita pakai 1 scoop Derma Blend Creamy Foundation. Kedua, aku pakai liquid foundation dari Round Cosmetics. 1 kecerot saja, 1 tetes maksudnya. 3, aku pakai liquid foundation dari Kat Von D yang Love It. 1 pump saja. Terus, kita siap-siap jaga lilin ya gengs ya. Maksudnya kita bakar di atas lilin. Tapi jangan terlalu lama, cukup kurang lebih 1 menit aja gengs. Tunggu agak dingin, baru kita apply ke seluruh wajahnya gengs ya. Jangan waktu masih panas-panas, bahaya. Lanjut, kita apply concealer. Ini optional ya gengs ya, kalau nggak pakai concealer juga sebenarnya nggak masalah karena mixing foundation kita udah anti huru hara badai. Terus kita lanjut set foundationnya menggunakan loose powder ataupun setting powder bully, dan supaya kompleksinya semakin flawless kita tambahkan compact powder gengs. Untuk bulu alisnya kita tidurkan terlebih dahulu menggunakan lem alis sampai benar-benar bobok. Selanjutnya kalian bisa pilih bentuk cetakan alis sesuai dengan selera kalian pastinya gengs. Terus taruh pada posisi PW. Lanjut kita apply eyebrow powder warnanya sesuai dengan selera kalian aja ya gengs ya. Lepas tuh kita bisa koreksi dengan menggunakan foundation supaya bentuknya makin profesional. Terakhir, kita bisa buat serat-serat palsu menggunakan spidol liner warna coklat ini dari Brow It ya gengs. Sebelum apply eyeshadow, pastikan selalu pakai base eyeshadow ya gengs ya, supaya warna eyeshadownya lebih pigmented. Lanjut, di bagian upper lash lainnya kita aplikasikan eyeliner pensil warna hitam makeover black check. Lalu untuk eyeshadownya ini aku apply warna merah bata sebagai warna transisi. Lalu di bagian ujung atau outer V-nya aku tambahkan eyeshadow warna coklat gelap agar lebih berdimensi. Nah, untuk di bagian waterline sampai dengan lower lash lainnya, aku aplikasikan warna eyeshadow yang sama seperti di bagian atas. Terus kita bentuk kelopak mata palsu menggunakan Scott atau Elite Tape. Kemudian kita bisa lanjut dengan mengaplikasikan bulu mata palsu dari Cirelish XR Izam. Terus kita buat eyeliner wings, cipu larang pada larang, cinta terlarang, siap-siap. Terakhir kita tambahkan eyeshadow liquid glitter biar makeup matanya terlihat glamor. Pertama, siapkan tutup lipstick merek apapun. Kalau aku di sini pakai dari MAC ataupun yang mirip-mirip. Lanjut, aku lagi seneng banget pakai lip cream palette biar nggak ribet cari-cari lip cream kalau lagi buru-buru. Nah ini aku pakai yang warnanya baby pink, terus aku cetak ke bibir untuk membentuk cupid bibirnya gengs. Kita sambungkan hasil cetakan tadi sampai dengan ke ujung bibirnya untuk bagian atas dan juga bawah bibirnya. Lanjut kita isi dengan menggunakan warna yang sama dari lip cream palette-nya Nacha Beauty tadi gengs. Terus kita ambil sedikit warna merah untuk bikin lipstiknya ombre. Terakhir kita tambahkan lip gloss, ini aku pakai dari Kiko ya gengs ya, supaya bibirnya lebih becek-becek manja. Gimana gengs? Makeupnya kalem tapi super glamor ya. Kalau kalian lebih suka look yang pertama atau yang kedua nih gengs? Jangan lupa komentar ya. Pastinya kalau kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan pastikan jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, cius!